lu Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabbi taram. Ayo kaya lagi apa sama mo? Ya sirane bae kaya wong edan. Kopi diterjang balungan ayak ijek. Ya sirane bae dalam gelas ning dalan. Ya puas keterjang. Ari wong ora stres ora swak-swak kaya konon ya ditinggali ngam hitam. Wah. Kembang jambet ditupe lanang-lanang gajes boten meteng dhewe. Aduh temen. Yen dak kemar aduh akan parek urusane kita. Lha arep di sibuk-sibuk kelayapan. Arep di apan mendi kita malah pegaweane dhewe wong edan. Kaya konon ku teh bakal wong lanang ora dilajeni wong wadon ku nyerotok. Tuli luru apa suwale men? Luru apa ya apa besi kena di tangan. Ndak kita mah wong ora gablek. Sirabe bakal ndak kita ngledek be yakin. Prasana kita nanya kaya pengen sangat yang ladeni wong sejen norakin mah beli. Tuli kita lamun kawin karo sampean anak kaya apa? Ya paling anak metune jin. Ndak lanange kaya bergola. Wadona kaya tong bubrak. Tong bubrak arep beli ndak kita kaya kan galaris we. Bapaknya bilang ke masih ngecer nih kita ku yakin. Buka. Bakal orang gelem kita nak kaya kon ngomong lah kaya nak kaya bakal selawe. Wah. Hari gue ngelak agak bre memang saya tuh liat kaya konon beli. Bulat doa ilah ilah. Serok lagi gak kurangan. Jangan kita serok kayu melayu serok. Serok melayu serok. Lama naretian mau orang kaya kon. Kaya kon. Sudah mah. Sombong padahal. Wisru botol aku mau dumbangi. Dumbangi. Edan berarti. Edan sirama. Hari di belok be. Belok be terus dicekek modar. Iya siapa sih dicekek? Siapa cengang? Ya sampean. Oh. Sirahnya sih dicekek mah. Botol aku mau dumbangi. Ya sakingan be botolnya sombong. Kardusnya galak abawa. Ah. Duh. Duh sirah. Ya kok sih kesan. Oh. Kedengkek orang kuno. Kedengkek orang beli awak-awak kita dewek. Padahal sombong-sombong itu kena kaya konon. Boleh gak kita mah yakin bocah kuno nak bahasa dina-dina gak? Kita jenang masih gelem ngeladeni wong lanang ukurannya wong kene protol kabeh. Protol dah bulu neng ayam. Bulu neng ayam sirape sakingan. Kita mah yakin teh wong blesak kaya kene gak? Tukang wong ngebon semangka bakal ngelilir je mau nomor di kebon semangka. Padahal enggak wani semangka. Saking anda kita ada gorak yang lagi nih wong. Yakin bagian wong desa kaya kan gue lama juga lem ngetem. Yang dermaga miriku nih konoku. Bakal kasih jentul wayang magrib bakal jam rolas pengiku. Oli wong sangat likur wong telung puluh. Aduh wayang pada protole. Pada protole harapan beli kita dewek. Boleh kata yakin kita mah belum ngomong sombong. Tukang semangka wartak lagi ini kedua temenan tukang bebek kan wong telung. Tukang bebek kan mau waramong gerara boyok jarak di tanahku. Tutuk gerara boyok layang di wong sangat likur kedekes ora. Arep kedekes arep kecetit ya temen boyok kita dewek weh kepengen dan dikunang mangsa doyan anak kita neganang barang anu tukang bebek mau waramong ngomong suku kita gerara boyok kalau telung dina maksa teh juga bang tanggul Pertamina ku wong telu si ngabut tong tong magrib tak ngaja papan tesuk 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 kupain dok loro didol murah baik apan murah apan beli apa kawa kita dewek weh sakingan be sirah malah kabawa rasane lama aja kita ngegelem ngeladi ini maya sirah menyerotok baik nang sakingan be kita mora doyan yang wong kaya konon irem ketang kaya belak undak tadi lu ngaya kaya gawon masih kuat tak lain ayo wong telu harap kuat harapan beli kita mah menang dega kuga jalan dewek. Kita kan bisa dikemkas minam bocah tara medan tara medan si jalan apane jalan apane jalan apane yakin pas mula, apa mula ini gak jare wong kene mah yakin jare tuan rumah kah jare nok pengantin kaya Allah jiwa jelas je barang sakit joko si cayane moncrot moncrot tak ada foto laku cilik yakinnya kadang gol pekara ini benih kuarane moncrot rai besok kaya ngomong be mancur tenaga kapan jare mama Emila karo Mimi Emila mah ngomongnya gak wajah jadi kaku je aneh temen si je jarak kita naik prewe manung jarak kita aneh ku ya ora je raiku je kasurnya jorak kusut kusut je raiku je mau belum bayar karuan jarak kita naik kita manok wong kajak ini gak rahasia yakin mau belum boleh ngecek boleh ngecek jarak kita naik lawang bodol ku naik ku ngechat deh lah kau enak ya di ngomong ku yakin kita masuk nok bagian kajak kalian gak suruh nganggungnya ku bakal dus ku nganggungnya sabunnya keputihan bae sih teh jadi rai ku katanya bening bae rai ku yakin aku apa sabun keputihan tutup nganggungnya ku sabun pemut
Ti. Hey. Iya, sare, sare, sare. Arane. Ya Allah, semanang anak goblok paya yakin. Iya, sabun pemutih kayak konon. Iya, barang anu ku jare rabine. Anunya ku je. Jare rabine kunya ku taram. Jare mama Emilae, bapak Emilae ku wajah bari kaya duduk sabun pemutih je bakal wong pengen bening mah wae umum aja wong Jakarta aja wong sing balik sing tengiwan aja nganggone ku je mandi susu je tadi bakal mandi susu ku je mongkon ora ini moblong je teh tadi kita ku kelara-lara teh yakin oleh ladang ngeprik kau oleh rong kandek lagi minggu mau ku tak tak kena susu kabeh oleh telung kaleng ku tak kuberbe di ngember cilika tolio suka-suka tak borenang yakin sebadan kujul alhamdulillah lete setengah modar bareng ada kue suka si tangi turu boro-boro rainnya bening yakin teh malah kating gredol dirubung semut syukur syukur dah sirah kelak irama kenang blai gak syukur baik dari kita kunjang ala sewaya-waya supa pocong ditinggeling bareng anu jare pengantin wadone kah pengantin wadone kah ngomong wah jadi kamu jangan mau mandi susu jangan guna susu di kletok-kletok kena aja ayah karuan jauh raja wajah bakal wong Jakarta maje ning golongan towel-towel kaje duduk towel duduk penginepan kadang ngol sing anak pot-pote wadah kembang kah apakan marane oke iya ya Allah marane hotel borang ngerti di tinggal ngamit amit tulang pote ora barengan iya sing anak pote kah iya hotel ayo gil konek hotel pot pot karakai iya pot barengan ku ora kaya kono je wajah ini karena maja bagian bayar bayi je rarang je ngangkone apa sih bakal mandi susu ini kota maja udah dibure-bure nang jarana kun maja mambu kabe je Sipri wenjara kita nok yang anggunnya gak jawab je. Aiwap Sipri wenjara kita ni yang kebul je. Tadi kita ku beli warawong sejen mana pengen mandi wap kita yakin langsung berengbeng-beng gati dami rong gulung. Ayo anan wap si kebul si. Tadi ambil tak runcah di kabe tak copot di kelas sayur ate. Kita neng dak neng dubu ramben dami tak sulit cekur. Alhamdulillah jalan pakai setengah modar. Ayo ni kamar je. Hari ya Allah taram boro-boro arpan bening rai malah ireng bleget drek das mandi wapu sumur. Ya barang emak perong kabe puas lawas puas lawas puas lawas irama we taram kunu dudak kunu los tuli kuning agak masa roba rai kaya kuno ya enggak temen ora roba enggak mending gue kadira dan kuning mah dudak kunu raga sepocongan protes pocongan jam ajin tapi dia modar umat ngulisa ngatukaran pinggi sumber joklo pun aja mati bocah pun kulo seorang payu rabi bulan ini gak bakal dikena mah sombong iku aduh cincin iya bakal dikena mah sombong setengah modar itu kesuk patah susu ngopata susu sarapan segak kuning jaluk di tuan rumah kopi anak mandengu mah denggol-denggol saya tidak kekita deh mulai negara payu rabi aku kena kayak kono nah los nangsa payu wa kenang wong kene mana nih musyola diler karep diler apaan beli nyong irama iya anak gue kok sifat duke nong 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 padu lemu bapaknya baik wah wong laka bawa rasanya ku kena kaya konon enggak kita mah bagian kaya kenen garep panurusannya dewek lagi nuruti bapak pemerintah kita mah ya mana undang-undang apa sih bapak perminta baru beli lagi sore kak primen wong wadur kokon mancing kabeh mancing menti oh mancing mendi sih aneh kak ya ngomongnya kokon mancing kabe je ya kari mancing dia kabe ah mancingnya mancing mendi mancing mendi kunya kuncah si jelas akan negara rong apa apa perminta ngomong ya ngomong kane kak rakyat kabe baik je tolong nah. Undang-undang sakin tuh turut tanah kuwong lana koko jaga kebersihan bener wong wadonnya kubloli kotoran oh supaya pada sehat ucap sepisan maning primen undang-undang si bapak camat iya wong lanangnya koko jaga kebersihan opsi kun ya wak opsi opsi kun ma bener dudu manji kabeh iya nah wong wadonnya kubloli kotoran ku nah konen anaknya pirang-pirang bloli kotoran ma eh bodoh
Mari sehat. Tutuga sehat anaknya kebrisil tiap tahun telu-telu kowe aku. Bisa nek. Gak ada beli kotoran sih. Iya ya. Anak gak beli buang kotor sih wadone. Oh iya kayak konon. Aduh budek-budek rok kenapa bapak permintaan ya. Budek-budek rok kenapa ngerapat. Budek gurim keding. Ini. Malah anak maning undang-undang sing bapak permintaan pusat. Apa maning? Khususnya untuk wilayah Indonesia Maret. Oh, Maret aja digawah. Ragu Indonesia Raya. Indonesia Raya semuanya. Nah, ini akan ada sumbangan khusus dari pusat. Waduh. Untuk orang-orang kecil. Bakal enak ya, Wak? Wah, ngaco. Udah enak mana sakit mah sumbangan pirang-pirang. Iya, prima terus ya. Malah gak sakit Mataram. Lamun si orang lulus sekolah SD. Masyarakat. Iya, arepan oleh gaji sebulan 1 juta. Aduh. Pada seneng beli. Arep oleh bagian duit sebulan 1 juta si orang lulus SD. Lamun dilulus SMP oleh 1,5 juta. Pada pengen beli. Pengen ingat. Lamun baru lulus, orang lulus SMA. Lulus SMA. Orang sing beli lulus oleh 2 juta sebulan. Aduh. Ya adep ya ngaco. Hebat. Kita begaya pasti oli. Mumbane kuno. Ngangguane kurang nganggo duit rupiah. Duit luar wa. Iya. Duit dolar. Kricik. Orang anggo. Orang aku ringgit beli. Blendong. Orang blendong. Sidi. Arep dupaye duite uangnya uang yen. Anak uang yen bu. Eh, ya anak. Duduk yen sing, Amerika. Duduk yen sing Australia. Duduk yen sing Brino. Sidi. Yen keduman. Bakal beli keduman mang gegeta bae bareng-bareng sengsara. Tarama ya bagin bang, ya bagin benang emangnya gampang mulai lagi kita masakin kan ngomong iya iku aduh jare, iya. Jare pengantin wadon karo pengantin lanang ini iya anak undang-undang maning orang anak perlombaan wong blesak daftar beli sampean wong blesak daftar kena ya iya namun blesak temenanan lu lihat dia di lomba ji wis bagian kadang melu blesak pilah wooo melu blesak dewek akhirnya blesak tak tidak cepat sudah mange cepat ya yakin bahkan kita pulang enak ngomong punya gerak pakai bangun selawe ngomong ini Ram ngomong barang anu pun ngomongnya kayak kenen ceritanya ke tuan rumah wadon kah ibu Rom lah iya siapa ibu Rom lah ibu Robla iya bener di meja lagi sore aku mau yang baru apa dongol elet-elet celep je terus ibu Romla aku ayo lah ini sekali elet-elet dengan oh ya artinya apa namun kita ada masaknya uang orang anak dongol terus saya plesem orang beli orang plesem pun mau orang anggunnya apa yang dongol itu je egol ini udah itu kelana marah kiriang terus barang anu bicara ngomong iya wah di sini iya ya Allah jarak kita ibu Romlah iya ngomongnya sini tadi kita nak mendongo lo rak kerpak orang waduh kayak seng boy kayak apa seng iya artinya kerpak kita walon-alon antaram iya wajah tulung-tulung jelang duit nanti kajen bengika aja saya kan wis laka tamu iya ibu Romeh gunung iya kira-kira je saya lamun bengi arpa nyaur kaul kaje boleh enggak je terus barang jare saja ya kan ngomong iya ayah boleh bahas teh masa ya sih para dewa korati boleh-boleh acan jare kita neku ya enggak lah je jangan sampai kayak tadi siang je arpa joget gajah kita kebelenak dewa je tamu lagi mbreleh je kaya konon mbreleh ya lagi pada tekaan pada geruduk ya kan di geruduk tulung-tulung jawa jengkol bengi malah guna sing rada enak lah jarak kita ya orang enak setitik pas yang diuyai gak pasti enak lagu ini jawa bisa beli je lagu kayak ini kaset aja lagu apa sih jarak kita aneh tuh
lagu jembatan kembar dia kecil su jembatan kembar mah masa lu yang gawe dewek ora ora bisa jarak kita neku ngomong barang tuan rumah lanang aku metu maning sira kang ibu le heeh bapak ibu le kuting klo ih dhuwur apa yang dhuwur mentul dia Allah dhuwur dhuwur bisa aja mentul dhuwur bisa aja mentul dongol iya Jawa cukup kita nang joget je ya wisin bareng anu ngomong teka maning papai mila karo mimie mila teka maning ngomong maning iya ngomong maning guru beli papai mila mimie mila turu wong sing ngecak bula ngecak tuan rumah iya melaku aku uyo taram anak ini mau melaku kayak aku ya kari mau ngendip mayam laku ya kaya kono taram ya kan beli kaya kono ini kan masuk kaya gagap laku ya kaya kono eh beli mengkono tak ya beli engkono panan joget iya lagunya ke jembatan kembar mana iya sing ini ngalami durung burung ngalami durung durung sing kaya apa sih wak lagunya makanya nong nina nong noni nang nononi nona nonang nong nonong nonong nong nong oke lagune Argolis Pegaden Ciponegara lagune kudu lagune kudu kan poin enak kan poin iya taram iya sing bener kan iya kita gak begitu telu untuk telu udah blengap Argolis Pegaden Ciponegara Ciponegara lewat jembatan kembar aja nangis wong ayu lagi sengsara wong sengsara atine kudu sing sabar jembatan kembar ning kono tempat hiburan lanang wadon gede cilik sesenengan apa maning sing nongkrong para pemuda nongkrong bengi bari ngomong cuci wong edan la ilaha illallah tarap gila-gila goblok lebih nambah-nambah apa sih hari sini lagi pada apa ngopi di pahin kang ipul kalau pada ngopi sih la ilaha illallah ya Allah ya Rabbi ledek gak kasih lengger-lengger acar ledek primen sih eh katon belirang lagi nembangku taram ya katon beruh usi pada ngopi bar kayak dung jalan kaki pula kiram je kopi pada dinungi ambra carib dia tak dinungi beli ya mumpah jalan kena beli ya jalan apa sih mau gak menang baik je bocah tolik kon primen kok kon primen awas sih bakal disaweran sih ya los kita kupai ya bakarangan nembakku sila nengintil denggol ya ngomong sakanega aja gledengi dia boy jadi panjak kumprung itu kena kaya konon wah ngomong sakanega kita nengintil ya iya sila aja meneng baik kapan suki king bogis ya us kok eh ya sakin geseng geseng ya us ayo tebel raine udut baju sampai kak nalpot kenang setruk penyanyi boga apa pengeran taram nyupatan diri yang setruk orang nang wis cukup raup orang sudi-sudi aja sehingga kaya malah biar kenang setruk kuman yang sing doso iya taram ya iya lo sepia di tinana mau ah mulanya gak jadi doso sing alim ora sote wis garam nang sirane ngitil nang ya ya wis ayo sro rang bagen ora dosa rang mah iya nah kono nang bluk wongku iya ya sio ya iya ngitil ya bakarane Argolis Pegaden Ciponegara aja menang bae sih saya ayo ngitil ngitil iya siap lah Argolis Pegaden Ciponegara kita nengintil enakan loh Ciponegara lewat jembatan kembar kita nengintil orang nafsu belirian ya ini nafsu ini siapa sih belirian iya dah sekitarnya setan
sira papa saya rak ebong nembang je argolis pegaden cipo negara musik yang anggone cocot kita neng intil jarak kon intil pindah denggol ya jangan anggone cocot kita neng intil ngintil sote tabuane anggone apa? Alen bondol primen sih orang dirungok kena geberek baik contoh sakan ego jadi pak argolis pegaden cipo negara kendang aku muni plumpang plumpang kendang gunung dudut drum wow. Ebel raine pokoknya aja galang-galang iya ya bongatan setrak orang galak iya ngagun aku plumpang plumpang wow, sayo argolis pegaden cipo negara kan pengana ya pengana enak kan enak kan dah sirak raup bisa aja cipo negara lewat jembatan kembar iya netek ya pak aduh pengana jaluk mudah muka apa manis tidak mau banget kan ya ya gampang mungkes sih ya tentu mungkes sila ada kokon musiknya pelumpang pelumpang melulu laka gaduh laka cililitan jarak kon pelumpang ya dupa isi gede aja lembut kabe taram jadi argolis pegaden cipo negara pelumpangnya ku siji pelumpang pelumpang mana ku dung jelem kuse jero temen dung jelem jero temen wak ya jero ndak ini gak gede orang duka mengerem beli yang bocah kondia wis ayo si bener si rana ya si bener aja si bosok pira-pira ya udah semangka ayo awas dung jilap iya argolis karena ngiklik bayam maning bus lagu dungbaliku argolis pegaden cipo negara ya beli waduh paling nantep dong pokoknya jaluk gue nantep jaluk cipo negara lewat jembatan kembar angel temen biduan ya renget wis tarah jaluk dujem dipai jaluk macahnya setengah mati waduh gampang nangis ya malingannya biduan anak kamu orang gableg wis aja nangis ke sinatnya alon kasih nanti alo ditanggel nape entar sepur gue protel si lemah banget kan ya ayah iku banyu ini beli betulnya si mata si ngiringan betulnya iku duduk banyu mata kimap banyu apa? Notosi maling aneh si lakmok kita ngablar penembang si kaya konon maning wong musik aja kaya mobil tabrak ayo harapnya lu beli sampai lu gamong orang sih kayak konon beli kipa bener harap dolan yang garmini bahas kita mah rak makat dingin ya harap yang garmini ya wis los los sudah makat dingin ya los kita meng garmini srok diceluk dingin uang ya buat laka yang kon dingin kami ya, sesekannya di rumah hari wisi kudu susus di kubelen iya sudah maaf kurang ajar baik sing lagunya kaya kena nah iya Darmini antara meda antara meda aja dawa-dawa untuk apa kane iya tak guna panah copot ngiri jole masih angke panggungannya ya endah tutup beli burung kita mau rapain kok ditutup ya usayu Darmini Darmini Sun Primen delos ditinggal kari musik yeay Darmini
Darmini, Darmini, seneng primen telus rasane sedih. Aduh kaprimen seneng, aduh kaprimen bungai. Aku wayang dadi jodone, dodol beton, dodol keraton. Awan katerong ayu bangi ketumbangan kati babal uwe gori orangnya kami mimilah hati tinggal hari. Darmini, Darmini, sudah pengen terus ditinggal kari. Hey! Oh Darmini, apa benar-benar kau tega mendengarkan aku sayang? Apakah benar-benar kau tega meninggalkan diriku sayang? Yeay! Aku mama tuan rumah. Jalan, 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 jalan. Aduh kaprimen senangi, aduh kaprimen bungai. Mama tuan rumah sawere ake. Aye aye, aduh kaprimen senengi, aduh kaprimen bungai. Mamae bilang kapan tekarane. Dodol beton, dodol keraton. Awan katerong ayu bengi ketuan. Ati babal uwe gori orangnya kawong ganteng ditinggal kari. Aduh nek deles keprimen, aduh nek wis kaya kene. Kaprimen, aku nak wis kaya kenen, kaya kenen, wong demen durung kelakon, labang labang kaya wong biru botawon. Darmini, Darmini, sudah pringen deles ditinggal kari. Jodone, dodol beton, dodol keraton. Awan katon wong ayu bengi ketunggalan. Kati babal uwe gori orangnya kadar mini ditinggal kari. Aduh nek deles keprimen, wis kaya kenen. Aye aye aye, aduh nek deles keprimen, aduh nek wis kaya kenen. Kaya kenen wong temen durung kelakon, labak labak kaya wong biru botawon. Darmini, ribut ana wong edan, ana wong edan, ribut ana wong edan, ana wong edan, ciras edan.
wara-wara bakal nampak. Uka-uka ternyata angin ngomong karo wong sowak. Ya iya kita mah ji ngani sowak ji ya ampun ya pikir-pikir orang pun maning ora pikir-pikir sirak wedane nemen kaya mawon kaya-kaya mah ah. Eh sang geseng diomong blenak sirak kincang blenak lewat mana gue mama Saiful masih mending dipoyok daripada dicandong mobil gandengan mah. Sekalian benang malang dalam sepur tabrak oleh modal. Ya kapan-kapan. Ah, kewot, hati-hati si Zaki. Ini disupatani di orang beti-beti acan. Enang bakal disupatani kenang woku beti nana. Kewot ya. Angel menusak. Angel sudah si ngangel. Wong mau wong delas. Tutu bakal wong matrenggiling. Ya wong ya wong. Bakal uang-uang pengen dihormati kelawan uang-uang. Sebaliknya uang-uang itu belajar menghormati kelawan uang-uang. Ngerti. Namun uang-uang pengen dihargai kelawan uang-uang. Nah. Sebaliknya uang-uang itu belajar menghargai kelawan uang-uang. Iya tapi kan. Namun uang-uang mau diecening uang-uang. Sebaliknya uang-uang itu aja sok ngecek kelawan uang-uang. Nah walau. Namun uang-uangku. Ya beli. Iya iya. Mong disengiti ning wong-wong sebaliknya wong-wong aja sok nyengiti wong-wong. Ya tapi kan lamun wong deles ya. Assalamualaikum. Iya 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 iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih gas? Sidamaah. Apa sih? Apa sih gas sirah roak? Assalamualaikum waroh. Nuraine batur. Cocok teman betikus mati. Ngomongannya ke kembang melati. Kembang melati cuma betikus. Hadirin. Awas mana cocok teman. Cakep teman cakep. Aja melanggus mana. Hadirin yang kami muliakan. Iya iya iya. Ya. Malam ini anda kedatangan seorang penyanyi kondangan. Aduh. Apa sih lo? Salah. Ganggu baik. Aja penyanyi kondangan. Sing terkenal. Penyanyi kondang. Kondang baik. Ya iya. Penyanyi kondang. Yang sengaja datang dari Bapak Kota aduh ganggu salah kaya. Bapak Kota Jakarta mah tutup Bapak Jakarta kah? Ya ya tutup Bapak adanya. Anaga Ibu Kota Jakarta Ibu Ibu Kota? Ya iya si Bapaknya mendi setruk Bapaknya laka kota kuada bunyi bah di kuala lakan gak kan? Dari ibu kota yang sengaja datang untuk menghibur seluruh lapisan masyarakat Kota Widyasari. Salah. Apa maning silas? Ya silas mah Widyasari, Je. Ah, ini tutu Widyasari kin mah. Apa? Arane ga desa cuman oh, Jalaksana. Jalaksana sambung cangkingan. Masyarakat Jalaksana. Jalaksana blok kedokan ori ya sotir raun aku ori pun bajak ori pewong sekarat masyarakat Jalaksana dan blok kedokan ori cangkingan Karangampel dan sekitarnya saya temen kah sirah megam lengos monoe kah dan sengaja kami datang untuk menembangkan menyanyikan sebuah lagu khusus kewot ya aja sering-sering madep menek lah untuk Bapak Saiful dan Ibu Romlah sekeluarga dengan ucapan semoga beliau sukses di dalam menempuh ajar dari awal hingga akhir. Senggol beratnya buat kedua mempleh. Aja mempleh. Manten kebodoh. Ira melemes banget kedua mempleh. Singakas kedua mempelai. Buat kedua mempelai. Didi, kaya ulah ya memelet. Antara kesebelasan Sa Asroni dan kesebelasan Nur Hayati. Loh. Manten. Ya mumpah ke sebelah sana kaya bola baik antara Jack Asroni dengan Neng Nur Hayati dengan ucapan semoga bisa membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah wadarsam wacaringkem
Wah, Tasmin mau balik karo Radam kan. Balik kan. Tarain. Oke, hadirin. Yuk kita simak bersama sebuah tembang buat Anda dalam ajadannya. Apa itu? Nok nih. Yuk kita goyang nampeng musik. Mama Sepul, Mama Mila, Pakar Yono.
mose. Wah. Pas nendang masakan ayo. Pas kambang cicilin kami kucilik kalau ada bakok anak wadon pada nongkrong bocel joget kaya bagong napsu pas kambang siuru Jogja kapal darah duhur mega si mempangi bapak tara tangan sikil ora pada emosi ngelah sapa-sapa kok pelecehan versi on the spot sembarangan marangan mangkane sirane bakal pengen cewot ane wibawa pasang stan pasang besi-besi tangan yang malang krik kan tangan yang malang krik ya kanan ke ini apa gini malang krik kong iya ada lempengnya ejen kong bau kong bocil tangan orang segilan-gilan aja joko konongkrong tangannya ya tak kalau dibledak gampang sakit lemak kayak kurang bisa wong gerama resek kayak konon kong tak ada ngomong apa cak ayo ya gak pake resek lah kasih pada adil pada eman kalau batu rumah eman ini ngapain cel irama terdiaman gede kokon mana kelapa orang gelem hari wong karo batur ku jelas susah barang susah seneng barang seneng ngerti ngomong makanya ya konon wayang kita mana kelapa dewe kan yang ngesor yaduh pegawaian kokon joko kokon sululuk joko tember ning balong ngeper eh barang awas sirang ngerti kalau pengen nembang batur nembang jarang beli pengen lah manusia biasa makunku iya dah kita ada tuyul mirip mulanya wong tuane motor digerik maning kenang ala ciri-ciri gak yakin ya penyakit baik dasare penyakit apa sih dah basic masang masang apa nek kokon ngarit kalah dolan namun di sirang gelem ngarit maya mending siraku sendalnya kesirian nembang bisa nembang tercara ya nembang maya kecil wad mulanya nandur semangka petiler makabek benang bocak iya pokon ngoyos ya pokon beresi pucuknya detek-detek detek-detek ke semangka keret angin melangkai iya iya les saking bahas ngongkon ada pengertian semangka karondas mirip ya situ karondas dawai semangka kalau dawai si nandur hampir padat di tengah orang baik alah dodok celana si gile tak ya anakku ayo buka tremeng gawa ada cukulan jahe iko hari melaku sombong pakai gaya melaku laku kaya harap apa sirah harap apa ya harap tiruan sirah los nang ora pengen melunding sirah ora sudi jangan nembak barang oke agar nembak amaksa pecusan oli namun sirah bisa tenembang ya kecil nembang mah eh kawil kecil namun sirah nembang lagunya apa lagunya nasi beng badan wah iya nasi beng badan itu kaya apa ya burung ruwet tinggalan sudah mah oke kaya kenen nasib kula ning alam dunya pengennya kaya apa sih bonceng moyok kira yang buat ngoyok moyok ya pun ngomong apa anane ora kenembakin mawon gue kudu tuma rima karo kersane sing kuasa ari konon tangga batur moyok ibli kira-kira ya sabar cel istighfar innallaha maha syubirin Allah tuh seneng dengan orang-orang atau umatnya yang sabar oh iya? Lah iya apa bedanya kula kali sampean eh bedanya ya aduh ceh batur semeter bolong puluh sih lebih tung puluh senti ini harap moyoki reyang apa kau nebang malam-malam moyok yang ngomong apaan aneh los rebe si nebang los aduh tua-tua doso mulanya cantak bayiku beli melar-melar kurang nafsu melar-melar sirah ya datang dari udan coba jajal seorang penyanyi itu sebenarnya tidak harus mengandalkan vokalnya saja kamu tahu Michael Jackson bro
Dia itu terkenal karena kiprahnya. Bukan karena vokalnya saja. Oh, kecil kiprah. Makanya kamu kalau mau nyanyi harus pandai-pandai beracting. Kawil. Bisa joget deh. Ya ora bisa maning. Kecil. Kita cek live. Kira belajar tuh. Loh. Kayak SpongeBob orang mabur. Mending tangannya orang kayak rengginangan sepede. Suruh merewel. Siap. Joget ya. Kayang kenden alam nasib kula ning alam dunya. Tangga batur moyoki bli kira-kira apa bedane? Op. Apa wat? Kaya nasi ganjil. Wong joget rang nembang ngoko-ngoko joget reot-reot. Kreot-kreot. Suara apa sih, Cel? Marangan suruh. Cuma-cuma mana-mana. Perlu diamati. Apa bedane kula karo sampean pada manusia nih? Waya! Ya, resekan. Rasa-rasa wong arep joget ya, kayak wong arep sembahyang sujud. Karena suara. Ya ada suara kayak dadak lagi apa sih sih? Merungokkan suara. Oh, lagi mengamati. Iya. Oh iya benar. Mana? Gak ulah lo bokong kena gua ada cerek. Oh sudah mah. Kita ada bokong super gitu bokong jalan sana. Bokong super kukiyen. Malang gane lah. Iya. Ya. Juara satu umum bokongnya boncel ki. Kayang kenenalan nasib kula ning alam dunya. Tangga batur moyoki bli. Mampu pesing. Ada si bocor kaya demak. Bocor. Sile. Sile siapa? Sil it. Motor. Ya artinya cuma bermain-main. Bener kawan. Mana? Kayang kenenalan nasib bakula ning alam dunya. Tangga batur moyoki dikira-kira. Wawes. Duduk. Roda duduk apa sih geserak? Gardan tugel. Gardan. Lah iyalah. Gardan siapa? Gardan sira. Areng gardanan bang, areng mobil. Barangnya gardan kol diesel ditaruh sedan. Ya ngampleh, iku delok sampai dekok. Ngampleh duwet sih. Gardane. Lalu gak katul kesru. Tugel asrep kurang perawatan sih. Wis jin mengenen. Ambrajak rungu keserak kesru ke. Dipe musik sing apik. Iya supaya ilang keserke. Lah iya, kanggo Mama Saiful. Mama Saiful Mimi Rom. Karo penganten, karo Kang Daryono. Ana ta? Ya ana lah wong tua dewek sesepuh. Ya, musik. Ya, musik ditata yang apik. Mame Mila, Mimi Mila.
sore nangis di jero hati. Hampir ora kuat tahan emosi. Saipul, Mama Saipul, Orbe Miro Jal-jal kamu, Mama, Mama Saipulnya. Bocel bocel pendek, bagian pendek si pendek. Anak sedulur mana? Bagian pendek. Mama Saipul memiromla, nok nur ya hati. Orang asroni, Kangdar Yono, Kangdar Yono. Lumayan, Rai nabrak Rai. Lumayan, bro. Rai jabak nabrak Rai jero. Cilakaan. Apa tadi ini? Maju balik. Oh, heo. Oh, heo. Oh, heo. Heo, heo. Balik kanan. Mau marai nabrak Rai kan oleh sepakbor. Anak per. Ayo terus, nang. Jendongan maning, nang. Terus apa nanti? Seneng ya? Yang biang pangeran bisa ngukuh di duit keding tangane bah. Hari lebar duit malah kasih ngangel. Dicapit nih kayak. Capit aku tidak piting. Ya semuanya katanya di tangan kayak. Dijokot aku mau dicapit. Semaur baik. Semaur gak sampai ada rewel. Lah? Iku pegawai yang katon beli aku nurutak hati krek. Suwe sapa nangis sapa butuh bulan nangis nangis entok bot gampang nangis pegawean ning jero pirang-pirang ta semitakon pembantu pirang-pirang jogan kaya ya ke majikan ke pirang-pirang kalau kaya sampean ngomong assalamualaikum assalamualaikum anu diwurukane bocah gambreng sirane ari ngomongi bocel aja bari nyewot ya sekitar ah pula mana melu mana kaya buntut lamune buntut aku tuh tikus itu dijawab tikus bisa beli coba beresin ini jeruk atau beresin jeruk dingin tuli aja beripin baik bawean orang tontok untuk labruk manisah siri nebi jokot bengi geger baik dari disewot ikan lok nyewot dan pemenusa pada baik. Oh ya kayane kang kaya bingarti baik kaya wong masih bocah baik kini jagat bengi anaknya kula karo anaknya sampean kan lagi pada istirahat bocah pengantin anyar lagi pada turu. Iya bener anu mas sirang ware boncel mengkononku bener tapi sirannya jebari nyewot lamun sirannya nyewot angger baik boncel mah bingarti oh bocah lagi pada turu. Kula sing dadi wong tuane pegang. Bakas sore bocah klep ning kamar. Kulane gak ke ngisi. Korpun kok si lagi nembang-nembangan lamune. Balik kita sampling jalan. Ini kakak. Macan ado kaya katon. Kaya nikmatan. Sing sebenarnya mah kula laki-laki seneng. Ndeleng akan si Endi. Rumah tangga senajan bocah wadon beli jelas. Ya maksudnya sing darane beli jelas bocah kan empu ngomongnya je bocah sebatang kara ora duwe embok ora duwe bapak iya pada kita kan jelengaken rabine endi ku rasa seneng senajan ora weruh asal usule
tapi sing penting bocah lore suka terima wis konon bae kita wong tua mabek. Iya Kang, toli bocahku kala waktu tak kamene mapakeane dekil. Iya. Bocah kok si kromot barang wis dipai pakaian bagus dinggone gelang dinggone kalung kasih ayu. Ya iya ora kebuang-buang. Ngajen dilali-lali bibisa lali. Dilali po. Cari gak cari kaget jana lagi bergerak kenapa sih mak? Ya maklum mau pokir atas ngomongi poncel si maksud dia ada samping ganggu suasana sih asik lagi bulan matu ngomongi wa poncel. Iya enak wa poncel ku mau kumpul telah saya memandangkan ceritanya karo ewot punang lagi joget-joget dan nembang-nembangan. Wa poncel nembang mi. Iya Andy. Wa poncel bisa nembang mi. Ya bimbi gak iya nembe weru bisa nembangku. Ya weru bisa nembang lagi di kawin atau nyumbang lagu mi. Ya iya lamun berumah di koko nancak mau-mau gak. Iya ya Kang ya. Lamun berumah kok nyumbang lagu ya. Sambar undangan nenek kulane pada kesenangan. Kok gak? Tambah lawas tambah kilingan. Coba jelas. Mingkinlah awas. Dari pikiran. Kok sirai newani lunyu. Blongo-blongo ya. Ya kun mana maklumi bae bokatan Mimi karo mama pada geger toli siretangi kaget ya jaluk maaf ya. Apa kan? Ora apa-apa Mi. Hei dugu sengaja ku tangi dewek ini Ma. Oh sengaja. Sengaja soalnya dugu anak perlu karo mama karo Mimi. Anak sih perlu diobrolaken Mi. Anak perlu nak? Iya Mi. Anak perlu apa sih En? Mi Mimi karo mama kan uru orang Mi. Ini karo nok tadi sikit pengetan anyar orang Ma. Ya weru wong oleh ngawin akane mama karo Mimi. Priwen si endine bener Ma. Tapi Ma terus yang perlu uru Ma. Waktunya biar gak dunia hindi yang masih cintu Ma. Asal kelaku ini sejuna kebahagiaan kuanku Ma. Hidup kan masalah setitik Ma. Masalah? Karena masalah. Masalah apa iya, nak? Mi, lagi sore di kulit telepon si bosnya Andy, Mi. Si bosnya Andy? Iya, Mi. Oh. Maksudnya si Malaysia? Ya? Bener, Mi. Oh, jadi ada masalah-masalah soten Andy oleh telepon si bosnya Andy, konon? Bener, Ma. Riwe si teleponnya. Iya, Mama karun bikin dua suar rumi. Hidup cuci harus ngawas orang, Ma. Orang makan-makan kerja. Iya. Jadi maksudnya bosnya Andy nelpon. Ini dikeluar makan kerja maning, Ma. Maksudnya ini ditelepon kongkong gak kemi yang maning konon. Kongkong mi yang maning. Ya bener ya Mas Irane ngomong Andy. Bos tulung cuti ini diperpanjang. Kita kiri sulimi nake. Konon. Sing ditakil. Godok kelas. Ari Mas Irane ini tulis ngomong karena bos Andy. Tapi lamun ini orang makat di Ma. Terjadi di pindah kewong sejen Ma. Dia pernah. Oh lamun beri gak kemakan. Konep kerjanya juga perlu wong sejen. Iya Ma. Iya kudu Andy. Iya dengan kain rumah barang mama karumikan waru. Kalau waktu Andy maji kerja mana kan orang gampang Ma. Duit kudu gede orang mi bolak balik iya. Iya iya nak. Susah sih rap pengen diterima nih kono pengen kerja nih kono. Iya Mi. Jadi maksudnya Andy ngomong kayak ini. Ini mama karuning Mimi. Iya. Jalur persetujuannya karo mama ini. Lan izinnya mama karo Mimi. Enak. Ya hari Mimi karo mama sih wis pasti nyetujui wis pasti ngijini mikirin sulini mikirin sing dipikir anggir baik orang rumah asal Andy Mimi sing putak ini mulanya Mimi menang bahaya sote ya sih tidak ada di pikiran ini masalah Rabi Nira si Tati masalah Rok Tati Mi ya maksudnya Andy kan wong pengantin nanyar beli mungkin lah lamun makat ado-ado balik ke tahunan ku ya Kang. Ya iya Pak ngomong pengantin nanyar ku lagi asik-asik ya mangsa ngarak lem ditinggal Mama, Mimi berarti pikirannya Mama karo Mimi salah tentang Nok Tati ku Mak. Salah. Salah Mak. Riwes sih. Soalnya apa konon Mak? Hendi karo Nok Tati us ngobrolakan masalah kian. Terus jawabannya Nok Tati bagian ngijini Hendi makat gini Mi. Oh, dari Oli. Karo kini gambar waktu yang pisah. Ngijini. Ngijinakan, Mi. Benar. Benar, Mi. Iya, tang ijini ku berani. Ngecek, tang.
tapi kula durung percaya ya. Iya toh. Nah. Iya, Mi. Coba Mimi arep nakoni ning Tati ya. Mangga, Mi. Nok, Tati. Kula, Mi. Mimi arep takon. Apa benar sing diomongake ning laki si Tati Endi? Bener saya. Tapi bagian ditinggal. Alhamdulillah ya Allah. Syukur sayang. Ora disangka Tati duweni pikiran sing kaya konon. Ya wis Tati, ning kene sing enak-enak. Wis aja dianggep ning kene mertua. Mimi kini Tati ki senajan Tati mantu wis ora tak anggap mantu Tati. Ketika ning rasa betah ning kene bumi, rasa seneng urip karo Mimi karo Mama. Wis sehat. Iya ya Kak. Bokat pengen apa, bu apa kari ngomong ning mama ta ning mimi. Tinggal ngomong aja isin-isin kuno tadi. Iya ningan Kang. Oli je. Iya nak. Sudah jelas kan Mi, ini orang bohongan Mi. Gelem ditinggal je. Kula kan je, angin di kan je wong wis dua keluarga. Tanggung jawab penuh. Aja ilo keburu nafsu. Orang disangka bocah masih bocah dua ini pikiran wis dewasa ya Kak. Bocah setitil pikirannya dewasa. Hari senangnya makatnya kapan? Ayo rencana mesin bisa nih dimakan Bumi. Sekian. Sekian Mi. Karo siapa nang? Karo Bapak Tarmidi Ma makatnya. Oh anak batur ya. Oh karo Bapak Tarmidi kayaknya mak karo anaknya gak kuno pada makat nih. Luar. Ya abis syukur ada anak batur ya mana. Eh nok nok. Wis disiapakan durung pakai anek. Pakaiannya disiapakan dilep ning koper. Terus obat-obatan nang laki nirak isi penuh. Sebab ning kana Mas Endi mulai ku beli ning kota ning alas. Ning Pertamina. Sing mentek itu. Rekane sing ketemuan. Sing ketemuan. Ya wis Mami, sekedar tenan wis esuk ini arep mangkat sekian. Iya, iya. Sudah ngene mangkat. Ini di pusat rumah Kar Mimi. Jaga kesehatan ya, Mak. Mi. Iya, wis tak aja khawatir. Iya, saya aja khawatir. Sebaliknya Endi nih karena awas sing teliti sing hati-hati. Iya, Mi. Mbak Awang dipercaya karo bos, karo atasan nang. Kudu sing teliti ya. Mimi aja khawatir, Mi. Jadi selalu ingat temuan sama Kar Mimi. Orang bakal gawe wirang waktu ama. Terus sholat lima waktu aja ketinggalannya. Iya, Mi. Ya, segera nama kata Mi. Kula nyeluk pendongane Mimi. Iya saya. Bulan emak kata emak, jaluk pendong ane emak. Tunggu gak kenang. Bulan emak kata emak, Mi. Iya nang, diberesin ya nang ya. Ini mungkurin langsa. Ya usah mak, Mi. Dadah mama. Hati-hati nang. Iya Mi. Alhamdulillah. Ya si Endi. Potar Midi apa sih ya? Iya pokat paturin. Dan buji. Ih. Duduwong kene. Iya, rupanya duduwong kene nempel deleng kita ke gini bre. Cuk tak kono ana wong kaya kono napar apa mene-mene. Tak beli. Oh, dadi sing punten-punten mau kesampean. Eh, nggih kula. Kok dingin tak deleng-deleng akan sampean ke duduwong par wong sing ngendi? Kula tepi sing warna kaya tumaritis argolis. Wana kaya tumaritis argolis, Breng. Oh, siapa sampean? Kula sing namine Bapak Gayon. Kembangnya putih ningkiluan. Sing teliti lan ngati-hati. Arane Gayor. Wong wana kaya tumaritis argolis. Oh, wong atuan beneran ya. Iya. Cok dangkoni bokatan arep mulai tiapa.
Punten Pak Gayor. Sampean ado-ado si wanak kaya tumaritis harga. Wis wonten keperluan? Perlu penting pulang. Maksudnya sampean arep ngulati sumbangan konon? Boten kulangi lari sumbangan. Oh, bukan arep luru pegawean. Boten. Ya si ado-ado sing ana mene arep apa, Wak? Sing teliti lan waspada. Waspada. Tulis. Luru sumbangan, luru pegawean ora jadi sampean ado-ado sing ana teka mene maksude duwe tujuan apa sampeane? Kula terang mawon, kula ngilari putu kula. Oh, dudu ngulati pegawean dadi ngulati putu konon. Oh, nggih. Ngulati putu, Cek. Ngulati putu, Jebreng. Ih, sampeane putune mendi? Waune dikengken maneh kengken kerja. Kon kerja. Nggih. Kerjane ngendi kerjane asale? Kerjane teng Jakarta. Jakarta. Nggih kula mriki sampun wangsul wonten sing bakta jaler. Lari jaler sing bakta jaler. Oh, dadi sampean kuwi tekan Jakarta. Nggih, pun. Berarti putune sampean wis gedhe ya bakal wis ditugas oke kerja maya. Sampun ageng. Umurnya pirang tahun? Selangkung naon. Selawet tahun. Umurnya selawet tahun. Ya si sampean ku kenang apa teka mene. Jare ni kanane jemuni ana singgawa bocah lanang. Engge bakta wangsul. Jadi ini bisa ada teka ngelatih ni umaya kula sih. Sampean jare siapa mene-mene? Ya kula sampun tang. Teng bala dusun wonten Pak RT. Oh, sing bala desa. Engge. Terus? Sampai Pak RT je anu je wasing gawa mabocah lanang mung cuma anake wong kenek ku sing namine ibu gambreng bapak Salim. Oh, dadine bisa teka mene diterangin ning Pak RT memang anak bocah wadon digawa bocah lanang tapi bocah lanang pun anak ibu gambreng bapak Salim. Leres. Arane siapa putune sampean? Putu kula Tati. Tati. Arane Tati. Umure sampe taun. Iki padarane kaya manture yang ben. Pak, maaf ya. Nggih. Memang bener. Ning kene iki ana bocah wadon, arane si Tati. Umure 20 taun. Tapi bocah wadon kuwon mah, Pak, mantune kula. Nggih, mantune kula arep kuwon. Kangge mantu sampean. Ya duduk kangge mantu sampean. Sampean gerek-gerek. Bak bocah kuwon mah tak kudu dadi mantune kula soten. Nggih, nggih. Karena ngomongnya aku bocah kuwon ku sebatang kara. Ora duwe embok, ora duwe bapak. Ari sampeane bapak tuane Tati asli. Nggih. Oh, apa maning sampean mong bapak tua-tuane? Mbok kabeh gak celaka. Ngomongnya ora duwe mbok bapak kono. Ya. Allah ilaha illallah Gusti Pangeran. Boke masih anak, masih urip bapane masih urip, kula sing dados bapak tone maksil weluh. Ya aja ngomong kaya konon dikit. Sapa weru aran Tati ku beli putune sampean dhewe beli ake. Aja kaku sampean ku. Aja gawe-gawe sampean maksil. Iya. Kula duwe mriki mboten gawe-gawe. Selerese kula maniki nggih. Ya Allah. Rupane ngotot temen si wong kuwat iki. Tetar beli. Iya. Meneng-meneng kok tak takoni, punten Pak Gayor. Si Rening sampean ngotot iki bakal ditakoni ngotot kuku yang bawa Tati putune sampean. Apa sampean duwe bukti nek? Oh, takon bukti. Ya iya bakal wong ngaku aku kudu duwe bukti. Bakal aku buktine aja lo ngaku aku. Sampean melok gawe-gawe. Rongokaken jaman seniki mboten gampil upami ngilari lare. Bakta akte kelahiran kula bakta aku kakane aku keluarga kula batak. Oh, cak totokaken ning kula jare dua akte kelahiran dua kartu kakak aku kaya ngapan cak sembarangan bapak kuwu ngomong. Awas Kang, pokatan kartu kakak palsu digawa beli kana
anu nampak kedeleng bakal wong. Sampean mah ah. Blenger ndak asik. Ya blenger te muter-muter bae sampean mah. Ya ora gelem menang ning ngumpah wis tua-tua iki. Lantrakan bae iki, Breng. Sore ke diglat kuange latuh. Adun bisa dulur. Iya dia bukti nih coba coba Kang ini apa ini iya narane surat akte kelahiran tak baca ya Breng. Oh iya 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 surat akte kelahiran telah lahir seorang anak perempuan bernama Tati lahir dari pasangan suami istri Ajis Pangestu Aci Herawati di desa Wanakaya. Oh bok bapak nih lahir pada tanggal 19 Maret 1988. Akte kelahiran. Berarti mbok papane Aji karo Ajis kaya. Ya, nah iki sing aranane kartu keluarga. Oh. Kartu keluarga. Kepala keluarga Aji Herawati umur 45 tahun. Guys, Rodia. Lah. Si ana Rodia ae mau kagak ayor bae. Wastane kula niku. Oh, ana dawa-dawane. Lanjutane. Jadi anak Rodia ini ngitung-tung Gayor Rodia umur 90 tahun. Alhamdulillah. Zaman pengen makan awet kan? Umur ya kok. Awet ke dalaman yang mati blokir. Aja. Tati umur 25 tahun, tanggal lahir 19 Maret 1988. Kikin kartu kakak. Kodikit. Iki diulangi coba. Sedikit priwene. Ning tempat tanggal lahir coba ulangan. Pindo tanggal nih. Lahir 19 Maret 1988 berarti umure 20 tahun Tatiku. Kodingin. Sampean kelingan beli. Kalau waktu si Tati kawin kan ditakoni ning bapak naik. Ning bapak lebek, nok jarane sapa Tati? Umure pira 20? Tanggal lahirnya sekian. Kelingan beli coba sampean. Ya Allah. Waktu Tati kawin karo Endi ya tanggal lahirnya pada 9 Maret 1888. Ya umurnya 20 tahun, Bre. Ya berarti bener kin iki Kang. Duduk palsu. Ya bakal mengkono iki bapak tuane Tati. Iya. Berarti ya mertua apa besane pulang ya. Aduh. Sampai ke besan tadi. Tangan pura-pura ya Pak ya. Ya Allah Gusti Pangeran. Kok kenapa si Tati bisa bring aku ini wong tuane Kang? Iya ya Breng, berarti kita karo sira ki jelas dibodok ini Breng. Kang. Nun. Terus terang, kula setelah weruh perbuatane si Tati kaya kenen, kula rasa kecewa Kang. Ora disangka pikirane Tati kaya kononku. Ya jelas kita ngerasa kecewa, rasa getun keduhung duwe mantu Tati. Ya iya, emang sayang sote ning kula karo sampean. Sekian masih rosa, masih sugi. Lama diganjar kula wis tua, lara, sakit. Dunyane wis entok, Kang. Kaya-kaya kula ditendang, Kang. Iya, buktine wong tuane dhewek pe dipungkiri. Iya. Ora diakui. Iya, Breng. Jareku surga kok ana ning telapak kakine mbok bapane. Ya memang bener sing ngarane swarga, neraka iku ana ning kedua telapak kakine wong tua loro kita, Breng. Wis, Kang. Nun. Sekian Tati diomong. Lamun bisa dididik kula mer bisa terserah kula pengen dilanjutkan tepuk durat dua ayo sama foto ayo ya Allah.